Hi guys, welcome back to my channel. Nah, di video ini aku bakal ngasih tau ke kalian tips cara masuk FYP dengan cepat dan mudah. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian jangan lupa klik tombol notifikasi supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, sebelum itu kalian harus dulu punya aplikasi TikTok. Jadi cara yang pertama itu, kalian download dulu aplikasi TikTok. Karena aku udah punya aplikasi TikTok, jadi aku langsung aja ke tipsnya. Cara yang pertama itu kalian harus buka TikTok. Nah, kalian lihat di FYP-FYP kalian ini kira-kira lagu-lagu apa yang ngetrend sekarang. Kalian bisa pakai itu, misalnya kayak ini. Kalian bisa klik. Kalian bisa gunakan suara seperti ini. Cara yang kedua itu, pada saat kalian ingin mengupload video TikTok, ini misalnya aku punya draft ya, aku contohin aja langsung pakai draft aku. Di sini ada tagar. Nah, kalian bisa cari yang trending-trending, misalnya FYP, kalian bisa pakai FYP, kalian juga bisa pakai My Spotless Skin yang ada-ada nih. Ya. Yang ketiga, maksimal kalian itu ngupload video TikTok 1 hari 3 kali, 3 video kayak aku ini. Dan ini yang sudah jadi ya, ini aja aku pakai. Di sini isi hashtag, sudah isi hashtag, lagunya juga baru. Nah, yang paling penting itu kalian harus punya aplikasi FYP seperti aku ini. Nah, ini itu namanya aplikasi FYP. Di sini itu kalian bisa lihat berapa persen video kalian itu bisa masuk ke FYP TikTok. Ini aku contohin langsung, kalian tinggal pencet tanda tambah yang di atas. Nah, kalian lihat di video, aku coba upload yang ini. Maaf, iklan banyak. Kayak gini, dan bisa dilihat. Dan dari 100% video aku itu masuk ke 61%. Jadi kalau dia di atas 50 itu berarti masuk FYP, kalau dia di bawah itu berarti dia tidak FYP. Gitu guys, harus tahu waktu FYP yang tepat untuk masuk beranda TikTok itu pada jam pagi itu pukul 7 dan 8, siangnya itu pukul 12 atau jam 1 itu, sorenya itu jam 4, 5 itu, dan malamnya itu sekitar jam 7, 8, 9 ke atas itu ya guys. Karena kalau kalian upload TikTok di jam-jam itu, kalian bisa masuk FYP. Dan aku juga udah pernah coba dan emang bener bisa FYP. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.